Bokubong balik lagi di Bokunon Nippon. Balik lagi di Warteg Monggo Moro di Shinjuku. Karena saya cukup penasaran dan ada beberapa Bokubong yang request katanya pengen saya cuma makan jengkol, kebetulan di Jepang yang aku tahu ya adanya di Monggo Moro di warteg ini. Jadi kita mau coba kasih makan Shacho jengkol. Dan kita enggak berdua ya. Ada Big Boy juga. Yeay, Big Boy. Yang kangen sama Big Boy ya jangan lupa ya. Like, komen juga ya. Ini adalah pertama kali buat Big Boy. Halo Bapak. Halo, selamat siang Bapak. Jengkol yang mana? Jengkol yang mana? Jengkol ini. Ini adalah makanan tradisional. Tapi go internasional. Oh, gitu. Bebek goreng. Bebek goreng boleh? Iya. Bebek goreng. Bebek goreng satu. Bebek goreng. Aku pilih babat sama jengkol aja. Sama siap makan jengkol. Oke, kalau gitu kamu habut rendang dia. Rendang. What is this? Nah, this one is jengkol. It's a traditional food. Yeah. It's amazing. Yeah, ini the one. Oh, kalau gitu rendang sama jengkol, Pak. Wow, gila ini Big Boy, gila makannya pengen berapa? Itemnya banyak banget. Oke, okay, let's go. Oh, dangdut lagi, dangdut. Guys, ini jengkolnya Big Boy, lihat. Benar-benar jengkol. Beneran jengkol asli. Terus ada sambal hijau juga. Tadi udah minta nambah nih sambal hijau, udah banyak. Ada sambal merah juga nih. Kita lihat nih, kira-kira Big Boy bisa habis nih semua. Oh, hati-hati. Wow. Ini apa? Mantap-mantap jengkol. Karena tradisional tapi internasional. Karena semua makannya udah datang, langsung aja kita hajar aja ya. Oke. Sebelum makan selalu cuci tangan dulu. Selamat makan. Sebelum kamu makan yang lain, Cacok, coba kamu makan ini dulu deh. Apa? Jengkol nih, jengkol. Gimana? Cobain dulu jengkol. Keras ya? Coba makan. Keras ini. Keras rasanya. Pertama kali nyoba jengkol. Iya. Kok pernah? Sedas? Enggak pedes deh. Dikit kayaknya. Gimana rasanya? Enggak ada rasanya. Hah? Ada. Enak ya? Gak ada rasanya. Enggak bau. Enak banget, jengkolnya enak. Gak ada baunya. Iya, ternyata. Kamu suka? Iya, bisa makan. Bisa makan? Iya. Tuh, ternyata Shacho bisa makan jengkol. Kalau begitu kamu gak bisa nanya. Kayak bunyi ya? Ini jengkolnya kayak gini nih. Benar-benar jengkol. Ada kan bau di akhir, coba setelah makan. Ada baunya. Dikit aja. Iya kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak aneh. Di Jepang banyak yang aneh-aneh kan? Aha, termasuk. Kayak natto. Enggak. Orang Jepang biasa aja ternyata. Biasa aja. Makan jengkol biasa. Ternyata saya coba bisa makan jengkol. Gak asik deh. Kakakku. Ya, mantap. Tahu nggak bahasanya bahasa Sri Lankanya kangkung ya kangkung baru tahu aku kalau namanya gede lagi ini kenceng banget iya bang agak jadi mungkin agak berisik ya sorry banget ya bisa bantu nggak free buset banyak banget itu apa hijau bebek goreng bebeknya enak banget ya empuk banget bebeknya empuk banget gila mau tambah nasi dulu kita tukar posisi aja Jengkolnya.
nggak enak, bisa makan tapi nggak mau. Sisi orang bilang gila, aku disuruh makannya. Kamu lagi satu lagi. Enggak. Kalau dunia ini enggak ada makanan apa-apa, aku makan ini. Tapi masih ada banyak, jadi aku makan ini. Satu lagi. Satu lagi, demi buku bom tuh. Satu lagi, aku suapin sini. Ini, satu lagi. Ada lagi. Enggak semua orang cocok yang makan jengkol ya. Ini termasuk masaknya enak kok. Dan baunya gitu. Tapi susunya enggak cocok sama aku. Bumbu. Kalau gitu aku yang habisin lah, saya coba sama ini. Udah berubah pikiran ya setelah makan jengkol pertama kedua. Jengkol pakai nasi. So sweet. Habis. Itu tadi pesanan Big Boy. Tapi katanya dia nggak bisa makan. Mereka nggak tahu makanan gue internasional ini. Makanan enak. Disia-siain. Beneran. Ah, gila. Sampai batu-batu. Ya, senang banget. Gila, pedas banget, serius. Ini Big Boy ngerjainnya. Sama kayak orang asing, orang Indonesia nggak bisa makan natto gitu. Sama kayak gitu. Jadi orang Jepang kayaknya nggak bisa makan ini deh, jengkol. Bisa makan, tapi nggak suka gitu. Oh gitu ya. Ini mahal? Mahal di Indonesia, gila. Di Indonesia juga. Mahal. Itu masaknya juga, ngolahnya nggak gampang. Makanya mahal. Habis. Kamu cocok gimana? Bisa habis kan? Enggak. Senyumannya. Aku nggak bisa habis. Selalu habis kita makan pakai tangan. Terakhir nih, bagian part paling enak ini. Satu. Dua. Tiga. Tangan-tangan sendiri kok ya. Satu, dua, tiga, empat. Gimana kenyang nggak? Kenyang banget ya, kenyang banget serius, mantep banget. Bok. Gimana rasa jengkol? Jengkol bisa makan tapi nggak suka gitu. Nggak suka? Ya kalau pesang, kalau bisa pesang apa? Ya aku nggak pilih itu. Gitu. Kalau sih jengkol? Hah? Jengkol apa? Jengkol? What's jengkol? The sticky one. No. That's not good. No. Hai, jengkolnya. Gimana, kenyang nggak? Kenyang banget. Mau kesini lagi nggak? Iya. Berikutnya mau makan apa? Apa ya? Babat. Babat? Iya. Boleh. Ternyata tadi ibu-ibu yang masak itu kenal sama kita. Bukan kenal sih, nonton Boku no Nippon. Baru tahu kita. Kokinya itu ya, kokinya tahu loh. Iya, tahu. Nah, padahal kita pakai masker kan. Tapi suaranya. Suara Shaconya itu tahuan gitu. Terakhir dia baru bilang malu gitu. Aduh. Kaget. Suara akunya biasa kan? Kenapa dia ingat gitu? Iya, tapi pas kamu ngomong bahasa Indonesia beda, Shaco. Oh gitu. Suaranya kayak spesial gitu. Special. Beda, unik gitu. Unik ya. Kayak jengkol rasanya juga unik gitu. Oke, Buku Pong. Sampai di sini dulu. Ternyata itu dia kalau makanan jengkol ya, terutama jengkol itu karena rasanya unik banget, enggak semua orang suka. Ya, Big Boy juga sama ya, katanya dia enggak biasa mungkin ya. Belum biasa. Kalau udah adaptasi kayaknya makan juga dia. Soalnya dia apapun dimakan gitu. Hah? Ya? Iya kan? Ya, oke, orang gila. Ya itu dulu vlog kita kali ini. Semoga bisa menghibur, dan buat teman-teman yang di Jepang kalau sempat main ke Shinjuku, coba main ke Menggomoro. Banyak makanan-makanan yang unik di sini. Keren banget, serius. Enak banget. Thanks for watching and always be smart. And watching. Bye-bye.